Diduga akibat korsleting listrik, dua gedung pabrik kosmetik di Sukabumi, Jawa Barat terbakar hebat. Akibatnya seluruh karyawan panik berlarian dan menyelamatkan diri menuju lapangan bola di luar pabrik. Bapak karyawan, Pak. Banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dipadamkan. Bahkan suara ledakan pun terdengar saat petugas memadamkan api dari ruang produksi kosmetik yang berada di gedung 9A. Untuk pemadaman, petugas turunkan 8 unit pemadam kebakaran. Hingga kini belum ada konfirmasi terkait gedung yang terbakar ataupun korban akibat kejadian ini.